Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sedia menjalankan tugas sebagai pengerusi MPN bertaraf menteri secara sukarela tanpa sebarang imbuhan. Sebelum ini, pelantikan Muhyiddin ke jawatan itu dipersetujui jemaah menteri. Bekalan air di kesemua 463 kawasan yang terjejas berikutan insiden pencemaran bau di Sungai Semenyih akan diterima secara berperingkat dan dijangka pulih sepenuhnya 6 pagi esok. Raja Muda Selangor Tengku Ahmad Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah nafi sebarang hubungan dengan mana-mana pemaju yang terlibat dalam projek pembangunan di Hutan Simpan Kuala Langat Utara HSKLU. Penafian dibuat dalam satu hantaran Instagram baginda. Ikutilah perang penuh di saluran 501 dan astro.awan.com.